Selamat pagi teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat semua, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, teman-teman, lama sekali kita tidak bertegur sapa. Semoga teman-teman YouTuber semua baik, sehat semua dan terhindar dari COVID-19. Oke, teman-teman, saya sekarang berada di base camp pecinta alam, yaitu di perbatasan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Hulu. Ya, ini adalah pondok dan kebun saya. Jadi di sini saya jadikan base camp teman-teman yang mau camping ataupun mau menjelajahi alam hutan yang berada di perbatasan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Hulu. Oke, teman-teman, hari ini saya ingin ngajak teman-teman jalan-jalan. Hari ini saya mau ngelihat sungai yang ada sedikit tempat mandi, ada kayak air terjunnya atau janturnya bahasanya di Kutai Barat ataupun Mahakam Hulu, teman-teman. Oke, teman-teman, ikuti perjalanan saya di konten berikut ini. Jangan di skip, kalau teman skip Anda akan rugi. Ikuti sampai selesai video saya. Jangan lupa juga subscribe, teman-teman. Jangan lupa kunci lonceng belnya agar Anda tidak ketinggalan upload atau video saya yang terbaru. Nah, oke, teman-teman, ikuti perjalanan saya. Oke, teman-teman semuanya, ini jalan di pondok saya sudah pakai aspal ini. Jadi aspal sampai sini dan sana juga masih dalam tahap penyelesaian aspal. Ini adalah pondok kebun saya yang akan saya jadikan base camp dan tempat singgahnya teman-teman pencinta alam. Teman-teman yang di Kutai Barat ataupun di Kota Samarinda, kalau ingin menjelajahi alam bisa hubungi inbox di YouTube saya Alpin Rimba, teman-teman. Oke, teman-teman, kita berangkat ke sungai yang ada air terjunnya juga. Nah, ini jalan arah ke Kutai Barat. Kalau saya sekarang menuju ke arah Kutai Barat jalannya. Kalau ke atas sana itu menuju ke Mahakam Hulu. Oke, teman-teman, ikuti perjalanan kita. Jadi di pelosok Kalimantan itu pembangunannya sudah mulai bagus. Jalan sudah diaspal oleh program Pak Jokowi. Kita melewati bukit dulu. Dari sini ya sekitar 2 menit lah. Nah, kita sampai ke tempat sungai yang kita akan tuju. Kita lewati jembatan. Sungainya berada di bawah situ, teman-teman. Nah, oke, teman-teman semua, jangan di skip video ini ya, biar teman-teman bisa ngelihatnya pemandangan-pemandangan atau jalan ke Kabupaten Mahakam Hulu dari Kutai Barat. Ini sudah masuk jalan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, jadi ini proyeknya langsung dari Provinsi Kalimantan Timur. Kita lewat jembatan ini, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke bawah sampai berjalan bersama saya. Nah, ini adalah jalannya, itu sungainya jernih. Kita bisa mandi sebentar di sana nanti. Lihat saya mandi ceritanya gitu. Kalau teman-teman juga mau ke sini nanti bisa bersama saya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini sungainya. Nah, ini banyak ikan, teman-teman, di sini. Dulu saya sering mancing di sini atau pasang banjur ikan itu, seringnya dapat ikannya itu ikan baung, ikan lais sama ikan seluang, teman-teman. Ikan salap juga ada. Nah, oke, teman-teman. Ini bis rencana saya sih di sini mau saya buatkan pariwisata, tapi gratis sajalah. Nah, jadi
masyarakat bisa berwisata ke tempat ini sangat bagus dan juga sangat oke. Karena saya juga di sini mau kita kelola bersama dengan masyarakat desa. Di sana ada jembatan teman-teman, di depannya kita ini jembatan, ini sungainya. Ini namanya Sungai Batang teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dari Kutai Barat mau ke Mahakamulu, kalau naik darat mereka pasti lewat di depan base camp saya, yaitu saya yang saya akan jadikan base camp pecinta alam. Pasti akan melewati juga Sungai Batang ini. Ini ada batunya. Ini atau ampar. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Alamnya masih indah, alamnya masih alam rimba, jadi sungai ini belum ada tercemar apapun dan masih bersih teman-teman. Jadi di sini tidak ada istilahnya hutannya atau dirambah atau perusahaan atau apapun, tidak ada. Dan juga sungainya masih alami dan bersih teman-teman. Sebenarnya di Kalimantan masih banyak alam yang bagus kita datangin untuk kita pariwisata yang gratis, yaitu yang berada contohnya salah satunya adalah di perjalanan yang ke arah Mahakamulu dan Kubar ini ya, di Sungai Batang contohnya, dan di hulunya sana juga masih banyak teman-teman, masih bagus pemandangannya. Teman-teman yang ingin refreshing atau dimanapun bisa hubungi saya atau inbox atau komen di YouTube saya Alvin Rimba. Teman-teman juga bisa bertanya di FB saya Remaung Rimba.
Saya ingin mandi di situ, di arus yang agak deras. Gimana rasanya? Ikuti dan ikuti saya mandi ya teman-teman. Yang pengen atau pengen rasanya kesini, silakan komentar di YouTube saya. Jangan lupa teman-teman subscribe ya dan klik belnya. Untuk teman-teman pecinta alam yang ingin bergabung dengan saya berpetualang, saya membuka diri. Untuk teman-teman inbox ketemu di mana, yang di Kota Barat atau di mana, atau ingin camping, saya akan antarkan teman-teman untuk camping di mana aja. Tidak terlalu deras, tapi untuk kita yang mandi dan enak sekali, air segar. Wah, ada ikan teman-teman, ada ikan seluang. Di sini sangat indah sekali untuk kita mandi. Kita jalan-jalan menikmati alam. Di sini sebenarnya ada kenangan yang sangat indah bagi saya. Dulu saya di sini pernah mandi dengan anak saya, dengan ibunya dari anak saya. Sekarang sudah terjomblo, jadi hari ini saya mengajak teman-teman untuk mandi di Sungai Batang yang airnya jernih dan sangat indah. Teman-teman yang ingin kesini, silakan komen di YouTube saya. Kalau pengen ajak kesini, hubungi saya.
Oke teman-teman, kita balik dulu, kita kembali ke base camp, kita minum-minum kopi dulu lah di sana ya. Oke teman-teman, ikuti video saya setelah ini. Oke teman-teman, kita balik lagi ke base camp atau pondok saya, base campnya Alvin Rimba. Untuk pecinta alam, ini jalan kita kembali. Nah, ini teman, ini jalan ke Kabupaten Mahakamulu juga. Nah, kalau ke arah sini kita ke arah Kabupaten Mahakamulu, teman-teman. Jadi pondok saya ini sudah di pinggir jalan besar. Nah, artinya jalan provinsi, teman-teman. Jadi saya ada kemajuan lah. Jadi saya bisa menjaga alam saya masih asri, masih hutan rimba. Saya punya kebun dulu di tengah hutan, sekarang jadi lintasan jalan provinsi. Nah, itu base camp kita sudah mulai kelihatan, teman-teman. Kita sudah mulai bisa kita sampai. Oke. Waduh. Kita taruh motor di sini saja, teman-teman. Karena terlalu dak tinggi. Saya taruh di sini aja. Nah, agak jauh. Karena jalannya juga becek. Nah, itu base camp kita, teman-teman. Nah, ini adalah alat glider yang memperbaiki jalan ke Kabupaten Mahakamulu dan didriveri oleh TNI. Bravo TNI. Oke teman-teman semua, kita ngopi dulu ya sebentar. Ah, mantap kali. Jadi habis mandi di sungai, ngopi, terus masak, makan itu lebih enak. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu pertemuan kita di konten saya, Alvin Rimba. Jangan lupa teman-teman subscribe dan ketik lonceng belnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dimanapun berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri semua, teman-teman yang ada di Malaysia, Brunei maupun Sabah, dimanapun berada. Untuk teman saya yang berada di luar negeri juga, brother, my friend, saya yang berada di luar negeri ya, sedikit belajar bahasa Inggris juga. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita di video saya di channel kali ini, di Alvin Rimba. Sampai ketemu lagi kita di video saya selanjutnya. Jangan lupa teman-teman semua jaga kesehatan, semoga semuanya sehat dan saya juga sehat, dan kita bisa bertemu lagi di konten saya berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.